你结婚了吗？我有爸爸了，我有爸爸了，我有爸爸了。想要一个爸爸是吗？哎，上面有我的口水。爸爸，月亮爸爸。骗你的，真好骗。你好厉害，好酷啊！这是妈咪的鳄鱼。亲亲我帅不帅？拿不起来。那你喂我干嘛？喂，你回来了，我在和漂亮爸爸玩游戏，你们俩跟我一起讲故事。你和我们一起玩。这个白胖子，哎呦，我又不聋，早都明白了。白胖子就是爸爸的，你们要乖乖的，输了的要扎小辫子的，不许再吵架了，知道吗？你们俩在我面前说了半天了。运气是人又不是狼，你们俩再这样我就要迟到了。还要问这么无聊的问题吗？喂，你别总赶星期走。对了，都好念。你们干什么呢？快上来呀。爸爸你怎么了？哎呀，他多可怜。快点，你们把我吵醒就是为了打人，真麻烦。你们别再玩感情游戏了，都好了还不承认，还总教育我们。小玉慧是不是要做人工呼吸啊？打人就是这样，口是心非。又跟星期吵架了？是不是星期他又欺负你了？不开心非说开心，吵架了还要保护你呢。我的妈咪，小孩子说做人要诚实，我还守护，动感光光。他欺负你，你跟我说，我还想和你们两个一起睡，我帮你收拾他。一辈子都不分开了，男子还要勇敢。我长大了，妈咪，我想和敏慧，爸给敏慧留宵夜。敏慧，新奇，敏慧是不行的。你们都睡在一起了，是不是？你是谁？你为什么要亲我爸爸？爸爸，你怎么来了？待会去哄哄他。我妈咪吗？爸爸一起搭呗。他是不是想让他们原谅你们？说爸爸，你这样惯着你呀、啊、你呀、啊，小朋友啊，再问你，我妈咪都还没亲呢。操心下去都要变成老朋友了。就是要哄他，拜托，只要我在这儿，我每次跟敏慧生气的时候，我脸都要快被你给擦破了。只要三个叫哄一哄就好了。新奇，新奇啊，你这都擦我脸的，你看，看的第21次表了。爷，我饿了。敏慧就一定会回来的，好吗？晚上没地方画了。敏慧，你看新奇，他根本就是这样。猪爸爸，你误会猪猪姐姐了。我已经不喜欢欢欢了，转过脸来一下。你俩要嫁给周爸爸，他是全圈喜欢的人，你要对他好。敏慧，你这也太丑。我现在喜欢的再提我会，我懂得多着呢，是猪猪姐姐。小朋友不好好睡觉，长不高，这样都背不动。我要和爸爸一起住。可是猪猪姐姐，那你以后老了，我想背你出去晒太阳。丑了吧，衣服丑，妆化的丑，有爸爸的孩子像一个手，妆化的丑，头发也丑。你们太过分了。Hai, hai Miss Loba, kembali lagi di channel Miss Cherrywiz. Yap, dear, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua, tepatnya masih dengan sesi rekomendasi drama Cina by Miss Cherrywiz. Lebih tepatnya guys, di video kali ini Miss akan hadir dengan sebuah tema yang sangat menarik dan Miss yakin kalau kalian akan sangat menyukai jalan cerita dengan tema-tema yang akan Miss bahas ini, yaitu Top 11 Chinese Drama with Cute Kid and CEO Parents atau Top 11 Drama Cina bertema anak yang cute dan menggemaskan dengan seorang ayah, CEO atau bos tampan kaya raya. Jadi guys, 11 drama Cina yang akan Miss bahas ini, dimana inti utama ceritanya akan berkisah tentang kisah cinta yang sangat romantis, dan kelebihannya akan hadir sosok anak yang sangat cute serta menggemaskan di antara kisah cinta di antara couple utamanya. Sehingga guys, jalan cerita seperti ini merupakan salah satu jalan cerita yang sangat disukai mengikuti kepopuleran drama The Love You Give Me serta drama hits tahun 2021 yang lalu, yakni Unforgettable Love. 1. The Love You Give Me.
Jika kita berbicara tentang sebuah drama Cina romantis, di mana ada sosok anak kecil yang begitu menggemaskan dalam dramanya, pastinya The Love You Give Me harus kita tempatkan di urutan pertama, karena sebegitu populernya drama ini, dan sangat menarik perhatian berkat kehadiran karakter Min Chuan Chuan, yakni sosok anak kecil laki-laki yang sangat cute dan menggemaskan, yang ada-ada saja tingkahnya, yang buat para penonton baper dan terkadang salah fokus dengan kekiutan anak yang satu ini. Sehingga guys, tak dapat dipungkiri semenjak kehadiran drama Cina The Love You Give Me atau Cinta Yang Kau Berikan, bahkan kita pun akan mulai kepo nih, kira-kira apa saja sih drama Cina yang lainnya yang juga jalan ceritanya. Berkisah tentang kisah cinta romantis yang ada sosok anak kecil yang cute dan menggemaskan seperti karakter Min Chuan Chuan. Nah, untuk jalan ceritanya sendiri berkisah tentang kisah cinta masa lalu di antara karakter wanita yang bernama Min Hui dengan seorang pria yang bernama Xin Qi, di mana guys mereka pun bertemu kembali di saat ini. Di mana guys dulunya mereka berdua berpisah dalam keadaan kesalahpahaman dan juga keadaan yang tidak baik-baik saja. 2. Please be my family. Nah guys, dalam drama Please Be My Family juga hadir dua sosok anak kecil yang begitu cute dan menggemaskan, yakni perempuan dan laki-laki. Dimana guys, diceritakan dalam drama ini ada sosok wanita pekerja keras di mana ia punya seorang putri kecil yang begitu cute dan menggemaskan. Dan di sisi lain, ada seorang CEO atau bos tampan kaya raya pemilik sebuah perusahaan besar dan ternama yang punya seorang putra yang cute dan menggemaskan. Nah guys, suatu hari ketika hari ulang tahun sang putra, CEO tampan yang satu ini pun mengajak sang putra berkeliling ke pusat perbelanjaan untuk membelikannya hadiah. Kebetulan guys, di sana wanita tersebut juga saat ini tengah membelikan hadiah ulang tahun untuk sang putri kecil. Di mana guys, tanpa sengaja anak laki-laki tersebut salah mengira bahwasannya bros miliknya telah dicuri oleh wanita tersebut, padahal brosnya hanya terjatuh. Sempat terjadi kesalahpahaman, pada akhirnya ketika bros tersebut sudah dapat, akhirnya guys, lelaki atau CEO tampan tersebut jadi bingung dan sadar ternyata ada keterikatan di antara mereka berdua. 3. Born to be together. Nah Miss Lapa, dalam drama Cina hits dan populer yakni Born to be Together, ada dua anak kembar yang menjadi inti utama cerita dalam drama Born to be Together. Dimana guys, dua anak kembar tersebut merupakan anak yang sangat lucu yang suatu hari mereka pun tertukar. Bercerita tentang seorang pria tampan kaya raya serta merupakan seorang CEO sebuah perusahaan ternama yang bernama Jin Chen, dimana suatu hari ia pun pergi ke sebuah acara penandatanganan kontrak bersama sang putra yang bernama Ao Ao. Di sisi lain guys, ada juga seorang wanita yang bernama An Chiu Chiu, dimana guys ia pun juga datang ke acara tersebut dengan ditemani sang putra yang bernama Puting. Berbeda dengan bos tampan tersebut, wanita ini hadir ke acara tersebut dengan misi untuk mencuri sebuah kalung yang sangat berharga. Tetapi sayangnya, belum sempat untuk melancarkan aksinya, malahan kalung yang ia incar selama ini pun telah hilang sebelum ia sempat mengambilnya. Tetapi guys, akibat adanya alarm pendeteksi pencurian, akhirnya guys, ia pun sangat bingung dan melarikan diri serta salah mengambil anak. Sehingga dua anak ini pun saling bertukar kehidupan. 4. Please be married. Nah Miss Lapa, drama Cina yang satu ini juga merupakan salah satu drama Cina favorit Miss Ceriwis, karena Miss sangat suka dengan karakter utama wanitanya yang punya visual yang sangat cantik kalau menurut Miss. Dimana guys, bercerita tentang sosok gadis muda yang bernama Yi Xiangge yang merupakan seorang trainee yang akan segera debut menjadi idol. Tetapi guys, tepat sebelum ia debut, ia pun terkena sebuah skandal besar yang telah diciptakan oleh sahabatnya sendiri. Dimana guys, pada akhirnya ia pun gagal untuk menjadi idol. Dan saat ini, ia pun sedang trainee di sebuah perusahaan besar, yakni guys, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang CEO tampan dan dingin yang bernama Su Mu Chen, dimana dia merupakan CEO atau bos dari Su Group. Ia pun punya penampilan yang sangat tampan, tetapi guys, sayangnya sikapnya sangat cuek dan sangat dingin terhadap orang di sekitarnya. Hingga suatu hari guys, muncullah sosok anak kecil yang cute dan menggemaskan yang bernama Suzy An, yang mengaku bahwasannya ia merupakan anak dari gadis ini dengan Su Mu Chen yang datang dari masa depan. So guys, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? 5. Unforgettable Love.
Kalau ini sih, Miss Cerius yakin ya, hampir semua para pencinta drama Cina pastinya sudah pernah menyaksikan drama Unforgettable Love yang merupakan salah satu drama Cina yang paling hits tahun 2021 yang lalu. Yang jalan ceritanya begitu menarik perhatian para penikmat drama Cina, terutama para drama lovers yang ada di Indonesia sendiri pun sangat menyukai drama yang tayang di Mango TV serta Aci ini. Di mana guys? Kisah cinta seorang perawat anak dan juga seorang CEO atau bos tampan sebuah perusahaan ternama dengan hadirnya sosok putra kecil yang begitu cute dan menggemaskan yang bernama Xiao Bao melengkapi kepopuleran drama ini. Sejak awal, karakter anak kecil yang bernama Xiao Bao ini telah mencuri perhatian banyak drama lovers karena guys punya wajah yang begitu cute dan sangat menggemaskan, dimana dengan tingkahnya yang berhasil mempersatukan kedua orang tua mereka. Dimana guys bercerita tentang seorang bos tampan kaya raya dimana punya seorang putra yang sangat sulit untuk diasuh, bahkan hampir semua pengasuh yang merawatnya telah menyerah, hingga akhirnya guys ia pun bertemu dengan sosok wanita yang bisa mengendalikan anaknya tersebut. 6. Begin Again. Siapa sih yang juga belum pernah menyaksikan drama hits dan populer yakni Begin Again yang merupakan drama Cina yang dibintangi oleh si tampan yakni Gong Juan sebagai selaku karakter utama prianya. Dimana guys, drama Cina yang bercerita tentang kisah pernikahan kontrak ini merupakan salah satu drama Cina yang sangat populer, bahkan guys untuk para drama lovers yang ada di Indonesia sendiri pun sangat menyukai drama Cina Begin Again. Dan jalan cerita Begin Again berkisah tentang sosok dokter tampan dimana guys ia pun terlibat hubungan percintaan dengan wanita yang lebih tua darinya, dimana guys ada sosok wanita yang merupakan sosok wanita independen dan juga merupakan CEO sebuah perusahaan yang sudah disuruh oleh keluarganya untuk segera menikah mengingat umurnya yang sudah cukup untuk membina rumah tangga. Tetapi guys, ia pun sebenarnya tak memperdulikan hal itu sampai akhirnya pekerjaannya menuntutnya untuk bisa punya seorang suami, hingga akhirnya ia pun bertemu dengan sosok dokter tampan ini dan akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menikah demi kepentingan mereka. 7. Plot Love. Yap guys, dalam drama Cina bisa kalian saksikan di YouTube serta aplikasinya iQIYI, ada sosok anak yang begitu cute dan sangat menggemaskan yakni Chris, yang semakin melengkapi kesempurnaan cinta dalam drama Cina Plot Love yang berkisah tentang sosok pasangan suami istri yang dulunya merupakan pasangan yang saling mencintai. Tetapi guys, terjadi sebuah kesalahpahaman sehingga pada akhirnya kesan pria tersebut terhadap sang istri sangatlah buruk. Padahal saat itu istrinya tersebut telah difitnah oleh keluarga dari suaminya itu. Dan guys, setelah beberapa tahun berlalu, sang istri yang diasingkan ke Italia akhirnya kembali ke China. Serta guys, tak ada satupun yang tahu bahwasannya ternyata ia pun telah punya putra yang bernama Chris yang merupakan anak kandung dari pria tersebut. Ia pun menyembunyikannya selama ini. Sampai akhirnya ketika mereka berdua pun kembali dipertemukan, tentu saja rasa benci di hati pria tersebut belum hilang sama sekali. Tetapi guys, akhirnya semakin lama saat ia tahu bahwasannya selama ini ia pun telah salah paham, akhirnya ia pun berusaha untuk mengejar wanita itu kembali ke sisinya. 8. Warm Time With You. Ya Miss Lopa, inti utama cerita dalam drama Cina Warm Time With You berkisah tentang perebutan hak asuh anak seorang anak yang cute dan menggemaskan yang bernama Wu Ye yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Sepeninggalan orang tuanya, anak kecil ini hidup bahagia dan sangat hangat dan dirawat oleh sang bibi yang sangat mencintainya, yakni seorang wanita tangguh yang bernama Zhao Zhao yang selama ini sangat tulus mencintai serta menyayangi Wuyi seperti anaknya sendiri. Dan di lain sisi guys, Wuyi punya seorang paman yang sangat tampan yang bernama Cimo yang merupakan seorang presdir serta seorang CEO sebuah perusahaan ternama yang selama ini berusaha untuk mendapatkan hak asuh dari Wuyi. Hal itu dikarenakan ayah dari Cimo yang merupakan kakek kandung dari Wuyi sangat ingin sekali hidup bersama cucunya tersebut, dan sejak saat itu terjadi persaingan sengit di antara karakter Zhao Zhao dengan Cimo yang dua-duanya sama-sama ingin pertahankan serta merawat dan juga menjaga sosok Wuyi di sisi mereka masing-masing. Serta hal itu juga yang menjadi titik awal mula guys, lama kelamaan akhirnya guys dua orang ini saling jatuh cinta. 9. Oh My Dream Daddy.
Nah, Miss Loba, selanjutnya nih ada drama Cina Oh My Dream Daddy yang merupakan sebuah drama Cina yang bercerita tentang sosok wanita yang terlibat kesalahpahaman setelah terjadi kisah one night stand di masa lalu dengan seorang bos atau CEO tampan sebuah perusahaan ternama. Dan setelah beberapa tahun berlalu, dirinya yang saat ini telah punya putra yang ternyata guys, putra tersebut merupakan anak kandung dari CEO tersebut, tetapi ia pun tak mau melibatkan CEO tersebut dalam hidupnya kembali. Karena guys, ia tahu bahwasannya apa yang terjadi di masa lalu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja, dan ia pun bertekad untuk merawat putranya sendirian. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, pada akhirnya guys, mereka berdua pun kembali dipertemukan seperti sebuah takdir, di mana guys, masih sama dengan sebelumnya, CEO yang satu ini masih sama dinginnya serta masih sama cueknya dengan berapa tahun yang lalu, sehingga guys, menimbulkan kekhawatiran di sisi serta di hati wanita ini yang sama sekali tidak ingin putranya direbut oleh laki tersebut. So guys, kira-kira apakah yang akan terjadi? 10. Love Everlasting. Nah guys, dalam drama Love Everlasting ini kita pun akan bertemu dengan sosok anak kecil perempuan yang begitu cute dan menggemaskan yang melengkapi jalan cerita romantis dalam drama Love Everlasting. Dimana guys, drama Cina yang satu ini berkisah tentang sosok pria tampan kaya raya serta merupakan keturunan bangsawan dan pewaris sebuah perusahaan ternama yang bernama Xiao Mucheng yang terlibat kisah cinta romantis dengan seorang gadis yang berasal dari keluarga sederhana yakni Zhong Meibao. Dimana guys, selama masa kuliah, mereka berdua pun saling mencintai dan mereka berdua pun seakan-akan ingin terus bersama-sama. Tetapi guys, takdir pun berkata lain. Di saat wanita tersebut tiba-tiba memutuskan hubungan di antara keduanya yang membuat laki-laki tersebut sangat patah hati. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya guys, mereka berdua pun kembali dipertemukan tepatnya di lingkungan pekerjaan. Tetapi guys, tentu saja hal ini akan kembali menjadi awal permulaan hubungan di antara keduanya, di mana guys, terjadi sebuah kesalahpahaman dan akhirnya mereka berdua pun bisa menyelesaikan segalanya. So, pastinya sangat worth it untuk kita saksikan ya guys. 11. Mummy's Counter Attack. Inti utama dalam drama Cina ini berkisah tentang kisah cinta balas dendam mantan istri dan juga kisah cinta lama yang bersemi kembali. Di mana ada seorang wanita yang terpaksa meninggalkan China negaranya untuk keluar negeri karena ia pun telah bercerai dengan suaminya yang merupakan seorang bos atau CEO sebuah perusahaan ternama dan juga merupakan anak dari keluarga konglomerat. Dan setelah 5 tahun berlalu, pada akhirnya ia pun kembali lagi ke China dan saat ini ia pun telah berubah 360 derajat. Karena saat ini ia pun telah menjadi seorang model top dan juga seorang desainer ternama yang sangat disegani. Saat ini guys, ia pun kembali untuk mendekati sang mantan suami untuk meluruskan nama baiknya serta menyelesaikan segala kesalahpahaman di masa lalu. Serta guys, membayar kembali semua luka-luka di masa lalu yang telah dialaminya. Pada intinya, di masa saat ini wanita tersebut pun telah menjadi sosok wanita yang banyak disukai oleh banyak pria. Karena guys, ia merupakan seorang model top dan juga perancang busana yang sangat ternama. Ia pun juga memasuki kehidupan pria tersebut dengan berpura-pura menyamar menjadi seorang pengasuh anak. So guys, sangat worth it untuk kita saksikan ya. Yap guys, itu tadi top 11 Chinese drama with cute kids and CEO parents atau top 11 drama Cina dengan anak yang sangat cute dan menggemaskan dengan ayahnya seorang CEO atau bos tampan kaya raya. Dimana guys, kesempatan drama Cina yang telah misterius bahas tadi yang inti utama ceritanya berkisah tentang kisah cinta yang sangat romantis yang ditambah dengan kehadiran sosok anak kecil yang sangat cute dan menggemaskan yang pastinya akan buat para penonton semakin betah untuk menyaksikan kesempatan drama Cina yang telah misterius bahas tadi. Dan biasanya drama-drama dengan tipe seperti ini merupakan salah satu tema drama yang paling banyak disukai oleh para penonton karena pasti jalan ceritanya sangat seru dan tak membosankan. So, nonton sekarang juga ya.